Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Kabupaten Bandung masuk ke dalam daerah yang rawan ke-9 di Pulau Jawa dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Sedangkan di Jawa Barat, Kabupaten Bandung masuk ke dalam wilayah rawan ke-4 berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung merilis indeks kerawanan pemilu dalam pilkada serentak di Indonesia tahun 2020. Wilayah Kabupaten Bandung termasuk daerah rawan posisi ke-9 di Pulau Jawa dan posisi ke-4 di Jawa Barat. Hal tersebut disebabkan wilayah Kabupaten Bandung termasuk wilayah yang letak geografisnya sangat luas, angka partisipasinya cukup tinggi, serta konsentrasi sosial politiknya pun cukup besar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak Bawaslu akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti kepolisian, TNI, pemerintah daerah agar dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu saja Bawaslu dengan adanya IKP ini kita akan langsung melakukan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan kita akan langsung sampaikan terkait dengan titik-titik rawan ini, bahkan tidak hanya ke pemerintah daerah dan aparat kepolisian, tapi juga ke partai politik juga mereka harus tahu terkait dengan hak dan kewajiban mereka. Seperti diketahui, wilayah Kabupaten Bandung akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 dan diperkirakan pilkada tahun ini akan menjadi pilkada dengan kondisi cukup panas karena banyak bakal calon pimpinan daerah yang baru ikut dalam kontestasi tersebut. Rezitia Prasaja, Bandung TV.